قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Habis ni dalam perjalanan nak balik ke Hulu Langat dan melalui Bukit Ampang. Okey, Bukit Ampang ni famous lah. Salah satunya adalah famous dengan orang panggil tempat lepak, tempat orang tengok keindahan Kuala Lumpur. Daripada Bukit Ampang ni boleh nampak lah kota raya ke bandar raya Kuala Lumpur lah. Daripada sini kita boleh nampak dan banyak kereta berderet-deret ni di tepi-tepi jalan. Jadi ada kereta-kereta ni dia orang turun untuk pergi tengok view tadilah. Dan ada juga yang lepak-lepak dalam kereta. Kadang-kadang yang lepak-lepak dalam kereta ni kalau kita lalu tepi-tepi kereta tu, tiba-tiba nampak lah lampu handphone dekat muka dia orang ni buat-buat tengok handphone. Okey, dulu ada tempat berniaga di Bukit Ampang ni. Tempat berniaga ni sebenarnya adalah tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa lah. Salah satunya mungkin disebabkan oleh jadi sesak di sini dan di sini sering berlaku kemalangan maut lah. Jadi hati-hati siapa yang melalui jalan Bukit Ampang ni, tak kira siang ke malam. Sebab kalau kemalangan dekat sini terutamanya pemotosikal ni dia kemalangan maut lah. Kemalangan maut ataupun cedera parah. Di sini hati-hati sebab kalau hujan jalan licin. Satu lagi banyak orang panggil kona-kona dan kalau salah potong boleh bertembung dengan kereta daripada hadapan lah. Dan satu lagi di sininya ada anjing, banyak anjing-anjing yang dekat lookout point. Anjing-anjing ni ada dekat sini dan Abel sendiri pun pernah kemalangan sebab tiba-tiba anjing ni dia melintas tengah-tengah jalan lah. Jadi itu yang kedua sebab famous Bukit Ampang. Yang ketiga adalah sebab benda-benda halus lah. Okay, benda halus ni Abel ada dua cerita dekat Bukit Ampang yang betul-betul berlaku kepada Abel sendiri. Cerita pertama ni berlaku kepada Abel 2 tahun lepas. Masa tu Abel daripada rumah di Hulu Langat ni nak pergilah ke Pandan Indah. Jadi kita ni berdua dengan member, dengan Man, naik motosikal. Jadi Abel ni daripada Hulu Langat ni nak sampai ke Bukit Ampang ni dia jarak dia agak kira-kira 16 atau 15 kilometer jugalah. Jadi kalau bawa motor ni kebas jugalah bontor. Bila sampai di satu tempat di Bukit Ampang ni Abel rasa nak tukar pemandu lah. Nak suruh Man ni bawa motor. Okey, jadi dia kata tak apalah. Dia kata nanti ada bahu jalan nanti berhentilah. Nak tukar pemandu kan. Jadi adalah satu tempat ni selepas daripada kedai makan Cina. Kedai makan Cina ni dia masuk ke dalam. Dia bukan tepi dalam. Dia bukan tepi jalan. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Dan jauh lah kalau daripada jalan utama Hulu Langat ni, jalan utama Bukit Ampang ni. Jadi masa tu Abel dah berhenti dah. Dah berhenti dah nak tukar pemandu. Dan member Man ni pergilah ke depan Abel ni. Dia naik atas motor. Abel pun duduk bahagian belakang motor. Tiba-tiba dengar bunyi suara orang ketawa. Suara orang ketawa ni kasar tau bunyi dia. Bunyi seorang lelaki yang kasar. Jadi kita terkejut. Tak terfikir mula-mula hantu ke apa. Kita terkejut. Tengok kiri kanan lah. Kiri kanan memang hutan. Dan sebelah kiri ni memang gaung. Ataupun lembah lah. Lembah yang orang panggil yang dalam juga. Kawasan lembah dan kawasan gaung lah. Okey. Jadi kalau nak katakan orang suara daripada kedai makan memang sah-sah lah tak dengar. Jadi terkejut masa tu bila dah fikir balik lah cakap mesti sesuatu kan. Yang kita tak nampak lah. Masing-masing melompat naik atas motor. Terus bawa motor lah. Tak cakap apa. Dan betul lah orang kata kalau kawasan lembah ni merupakan kawasan tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Itu cerita pertama. Cerita kedua ni berlaku pada
base keluarga lah. Jadi masa tu kitanya nak hantar seorang member ni balik ke Ampang sebab dia datang ke rumah. So kita nak hantar dia balik ke Ampang ni, nama dia Syafiq lah. Jadi Abel ni suka bergurau. Syafiq ni memang seorang yang penakut, agak penakut lah. Jadi bila sampai di lookout point ni, kawasan lookout point ni memang orang kata tempat yang antara tempat yang keras lah di Bukit Ampang ni. Jadi Abel pun bila dah sampai dekat lookout point ni, Abel cakap kat dia abang nak tinggal dia kat situ. Nak tinggal dia, nak gurau dengan dia, nak tinggal dia kat situ. Jadi Abel perlahankan kereta ni buat-buat nak masuk ke susu lookout point lah. Tak semena-mena masa tu si isteri Abel ni dia terus cakap, bang, dia terus pegang lutut abang tu cengkam. Dia cakap, bang, laju bang, jangan berhenti. Dia cakap macam tu lah. Jadi cerita ni terkejut lah masing-masing tiga-tiga ni terkejut. Dan dia dah nak menangis lah isteri ni. Dia tutup mata, dia buka. Dia buka sekejap dia menangis. Dia tutup mata balik. Lepas tu dia cakap, kenapa yang? Dia kata ada benda terbang duduk sebelah kiri kereta ni, dia terbang, dia ikut kereta, perempuan berbaju putih rambut panjang, dia duduk sebelah isteri lah, dia duduk sebelah cermin isteri. Jadi masa tu kita nervous juga. Abang cuba rekod lah, memang kita rekod tu kita tak nampak apa-apa pun, tapi dia tetap nampak lah. Dan benda tu ikut kami ya, sampailah ke bawah Bukit Ampang ni, kawasan traffic light simpan 3 tu. Isteri buka mata tu, dia tengok benda tu dah lari dah, benda tu dah tak ada dah. Jadi itulah dua cerita yang berlaku kepada Abis, berlaku sendiri kepada Abis lah. Jadi banyak juga cerita-cerita seram sebenarnya yang dekat Bukit Ampang tu. Jadi berhati-hatilah kalau orang melalui Bukit Ampang tu untuk jaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Jangan laju-laju pasal Bukit Ampang. Kalau hujan, jangan nak tekan minyak, jangan nak memotong di tempat yang tak boleh memotong lah. Jadi itu saja cerita Abel untuk malam ni. Sekian, terima kasih.